Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Noval Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, gagal menembus perempat final Malaysia Master 2023. Bertanding di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023, Rehan, Lisa harus mengakui keunggulan Supak Jomko, Supisara Pau Sampran, Thailand, 17-21, 15-21. Melalui hasil ini, Jomko, Pau Sampran menambah keunggulan atas Rehan, Lisa menjadi 2-1. Sebelumnya, Jomko, Pau Sampran menundukkan unggulan ke-8 itu, pada Indonesia Master 2023. Rehan, Lisa mengawali game pertama dengan keunggulan 4-1. Jomko, Pau Sampran perlahan mendekat 3-4. Namun, Rehan, Lisa menjauh 5-3. Jomko, Pau Sampran menyamakan kedudukan 5-5 dan berbalik memimpin 6-5 setelah mencetak 3 poin beruntun. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah Jomko, Pau Sampran unggul 7-6. Rehan, Lisa menyeimbangkan skor 7-7 dan menjauh 8-7. Perebutan pon kembali berlangsung ketat hingga Jomko, Pau Sampran menjauh pada interval 11-9. Selepas jeda interval, kedua pasang pemain terlibat aksi saling bergantian mencetak poin hingga kedudukan 12-12. Rehan, Lisa menjauh 14-12 setelah mencetak 2 poin beruntun. Tetapi, Jomko, Pau Sampran terus menipiskan jarak dan mencatat skor imbang 17-17. Setelah itu, Jomko, Pau Sampran mencetak 2 poin beruntun dan memimpin 19-17. Jomko, Pau Sampran meneruskan keunggulan dan mencetak game point 20-17 dan memastikan game ini menjadi milik mereka. Berbekal kemenangan pada game pertama, Jomko, Pau Sampran langsung memimpin 3-1. Selanjutnya, Rehan, Lisa mendekat 2-3. Laga sengit kembali terjadi hingga skor 5-5. Jomko, Pau Sampran menjauh 7-5 setelah mencetak 2 poin beruntun. Akan tetapi, Rehan, Lisa menyamakan selisih skor 7-7 dan berbalik unggul 8-7. Jomko, Pau Sampran mencatat skor imbang 8-8. Namun, Rehan, Lisa menjauh 10-8. Jomko, Pau Sampran mendekat 9-10 dan menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Jomko, Pau Sampran lalu mengunci pada interval 11-10. Setelah interval, Jomko, Pau Sampran mempertebal keunggulan 17-13. Rehan, Lisa berusaha mengejar ketinggalan 17-14. Jomko, Pau Sampran mempertebal keunggulan 19-15 dan terus melaju hingga menyentuh angka 21 lebih dulu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!